Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like. Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkah terus ya, amin. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas ya teman-teman ya, berapa sentimeter sih kateter yang masuk itu ya. Ini ada yang nanya nih, beberapa orang awam mungkin juga gak paham ya. Ya, jadi sebenarnya kateter itu pada pria dan wanita itu beda-beda ya panjang masuknya ya. Kalau pada pria, panjang uretranya sekitar 15 sampai 25 cm. Ada juga teori yang bilang 15 sampai 20 cm. Nah, ini tergantung individu ya. Tiap individu itu ya mungkin rentangnya 15 sampai 25 cm. Jadi berapa panjang kateter yang masuk? Kalau pada pria ya sekitar 15 sampai 25 cm yang masuk, teman-teman. Gitu. Nah, kalau pada wanita berapa? Nah, pada wanita ini uretranya agak pendek ya, kurang lebih 4 sampai 5 cm, teman-teman, gitu. Jadi kateter yang masuk ke uretra pada wanita itu hanya sedikit ya, kurang lebih 4 cm ya. Jadi panjangan laki-laki atau perempuan? Ya jelas panjangan laki-laki, teman-teman, gitu. Ya paham ya? Jadi kateter yang masuk pada pria kurang lebih 15 sampai 20 cm, sedangkan pada wanita itu hanya kurang lebih 4 cm. Mungkin itu aja sih, teman-teman, pada video kali ini ya. Semoga yang sedang terpasang kateter cepat pulih kembali ya, amin. Nah, udah gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.